Program Samisade Tahap 2 yang pengalokasian pada betonisasi di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang sudah dialokasikan. Saat ditemui awak media Palapa TV pada Rabu, tanggal 23 November tahun 2021 di kantor Desa Wanaherang, TPK menjelaskan betonisasi sepanjang kurang lebih 15 meter mengalami keretakan. Menurutnya, keretakan diakibatkan oleh faktor alam yang diakibatkan kepanasan karena sudah kesiangan, namun tidak semua sekitar 15 meter, keretakan tersebut retak rambut, karena yang memperkuat keyakinannya sudah spesifikasi yang diterapkan K300 dengan ketebalan 20 cm itu di atas standar, dan keretakan yang dikatakan keretakan silang rambut, jadi keretakan di atasnya bukan keretakan total dari titik awal hingga akhir tetap menggunakan bahan yang sama. Dengan hal ini pihak TPK pun segera melakukan pembenahan di bagian atas keretakan tersebut. Sejak diadakannya pembenahan diharapkan tidak ada keretakan lagi, karena sudah menggunakan spesifikasi yang sesuai. Waktu yang kurang tepat saat pengerjaan salah satu faktor alamlah yang menjadikan keretakan tersebut, saat ini sudah dalam pembenahan keretakan di bagian atas bukan keretakan total. Nah, kira-kira semua dari yang dari mulai menurut Bapak alasan itu karena kesiangan, ya kan? Dan itu retak rambut, itu apakah Bapak bisa mempertanggungjawabkan ya Pak? Maksud saya mempertanggungnya dalam arti itu memang alasannya seperti itu. Ya insya Allah mas, karena insya Allah kualitas beton ya, karena itu sama aja. Sesuai dengan SOP-nya ya? Sesuai dengan SOP-nya, dengan K300 ya K300. Okay. Dari titik 0 K300 sampai ujung pun K300. Memang karena alam tadi Pak ya? Faktor alam itu yang sudah kejadian. Tapi jika itu nanti pembenahan menurut Akang tuh tidak akan ada retak-retak lagi atau gimana? Insya Allah. Karena mutu betonnya kan otomatis ya sekelas pionir masa dia kualitasnya bisa dibeda-bedain karena kita mengikuti kualitas K300. Bapak yakin sekali ya Pak itu dari awal itu memang sudah standarnya Pak ya? Sudah standarnya. Jadi benar-benar memang alasan yang tadi itu ya Pak ya yang dari alam ya Pak. Mungkin Bapak sebelum itu apa maksud saya sebelum itu alam menurut Bapak itu punya feeling nggak? Waduh, jangan-jangan mungkin itu nanti akan retak atau seperti apa itu? Ketika Bapak kesiangan nih, mungkin punya feeling karena alam ini memang nanti jangan-jangan ada dampak itu sebelumnya? Enggak Pak. Enggak ada Pak ya? Enggak ada karena kita enggak tahu bakalan terjadi retak. Robi dan Kuswanto Palapa TV mengabarkan.